Propolis itu ibarat si pisau tajam. Dia bisa membuat sel kanker itu tersayat-sayat, apoptosis, bunuh diri. Jadi kalau kita minum propolis, ada ketemu sel kanker di tubuh, sel kanker langsung bunuh diri. Suicide program, diprogram untuk cepat-cepat bunuh diri. Jadi langsung hancur dari tubuh kita. Terutama nih, kita-kita yang kaum muda, yang makanannya hobinya fast food, kurang tidur, kerja keras, 13P tadi, gak sukses-sukses juga, forsir, males olahraga, makannya sembarang, bahkan makannya cuma mie instan aja tiap hari. Ayo ngaku, siapa yang gitu? Itu ngancem kita kena kanker, bapak ibu adik-adikku sekalian, mengintai. Kayak sekarang rumah sakit pada penuh, kanker lah, cuci darah lah, penyakit aneh-aneh muncul semua. Dan kita perlu proteksi, kita gak bisa menghindari itu, kita pasti kena. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membuang dari tubuh kita lewat propolis yang bekerja sebagai imunisasi. Jadi kuat badan kita, terlindungi.